sudah jadi. Sahabat Mak Lingka tiga-tiga semua, ketemu lagi dengan aku Mak Lingka tiga-tiga ya. Di tema resep masakan Mak Lingka tiga-tiga tentunya. Di video kali ini aku mau membuat resep masakan, yaitu martabak ayam ya, yang sangat enak, gurih dan juga mudah serta cepat cara membuat dan mengolahnya ya. Bagaimana cara buat dan memasaknya? Silakan kalian simak videonya sampai selesai ya guys, supaya tidak terlewatkan trik olahan dan cara memasaknya ya sahabat Mak Lingka ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa ya subscribe bagi yang baru menemukan channel ini, like dan komen ya, serta tinggalkan jejak di kolom komentar apabila ada kritik dan sarannya ya sahabat ya. Berikut ini resep bumbu dan bahan-bahan apa saja yang harus kita persiapkan ya. Mari kita ikuti. Ini ada kulit lumpia ya. Kemudian ada ayam yang sudah di blender kasar ya. Ada 4 butir telur. Ada daun pre ya. Ada gula secukupnya. Ada kaldu ayam secukupnya juga. Ada garam ya. Mari kita ikuti ya. Setelah kita iris-iris, kemudian kita campur ya. Kita masukkan dagingnya sudah dicincang. Blender, kemudian kita masukkan telurnya, kita aduk, kita tambahkan kaldu yang kita tambahkan dari dalamnya. Masuk aduk sampai rata. Kemudian kita isi. Bungkus. Kita kasih air ya sininya biar lengket pinggir-pinggirnya. Kita taruh sini dulu. Nah, sudah jadi. Kemudian kita goreng ya. Kita
selanjutnya.